KPM. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menonton di rumah, murid-murid maupun cikgu yang turut serta menonton slot menengah atas hari ini. Saya harap semuanya dalam keadaan yang bersedia, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk pembelajaran kita hari ini dalam slot menengah atas. Baiklah, ini paling penting untuk saya ingatkan kepada semua murid-murid dan juga cikgu yang menonton. Kita kena sentiasa menjaga SOP. Sebab apa? Sebab kita belum menang. Kita kena pakai pelitup muka. Sekurang-kurangnya, sekarang dah ada dua saranan pakai pelitup muka. Dua saranan pula. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa rajin. Rajin apa? Rajin cuci tangan menggunakan sabun ataupun ni, bawa gel sanitasi tangan ke mana sahaja kita berada agar kita berada dalam keadaan yang selamat. Baiklah, sebelum kita nak tahu apakah pembelajaran kita pada hari ini, apa kata kita kenal dahulu guru kita. Jom! Ya, itu dia. Hari ini kita ada cikgu yang orang kata kali kedua berganding dengan saya, Cikgu Rosnizan Muhammad. Sekarang kita jemput Cikgu Rosnizan untuk tampil bersama saya di studio slot menengah atas. Silakan cikgu. Mana cikgu ni? Assalamualaikum. Alamak. Macam mana ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu nampak saya, cikgu? Nampak tapi tak apa jelas lah. Macam kenapa mana ni tiba-tiba macam mana kita nak buat eksperimen ni lampu ni? Itulah tu. Ada torchlight cikgu, kalau kalau kita guna lampu suluh boleh cikgu nak buat eksperimen hari ni? Lampu suluh maknanya Mohsin kena buat eksperimen. Dan saya kena suluh lah. Ataupun Mohsin nak buat eksperimen sambil menyuluh, nanti kan ada satu masalah. Betul, tak cukup tangan pula cikgu. Cikgu, saya nak tanya cikgu, kenapa keterangan lampu suluh saya dengan lampu suluh cikgu agak berbeza cikgu? Siapa yang lebih terang, Mohsin ataupun yang saya punya ni? Saya nampak macam cikgu punya lebih terang. Macam mana saya nak buat eksperimen ni cikgu? Okey, takpelah, kita buatlah sambil-sambil setakap mana yang boleh lah Mohsin. Boleh? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kenapa cikgu? Kenapa cikgu punya lagi terang daripada saya ni? Belum sempat saya nak terangkan. Baru nampak cikgu. Baru nampak atas bawah cikgu. Okey, alhamdulillah cikgu. Lampu pun dah ada. Kita simpanlah lampu suluh kita. Okey, boleh Mohsin. Dapatlah kita buat eksperimen. Tapi soalan Mohsin nanti saya terangkan kemudian lah. Boleh Mohsin? Baik cikgu, silakan cikgu. Kita punya objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, hari ini kita nak belajar tentang rintangan elektrik. So objektif kita adalah di mana murid-murid di rumah nanti kita akan tengok faktor yang mempengaruhi rintangan elektrik. Okey, faktor yang mempengaruhi sama ada dari segi panjang wayar yang kita gunakan, ketebalan dan juga faktor-faktor lainlah. Semua itu faktor untuk kita menguji kecerahan. Kali ikutnya kita uji kecerahan mentol. Tapi hari ini kita tak guna mentol. Cuma yang tadi kita tengok lampu suluh yang kita gunakan tadi, di mana perbezaan dia kedua-dua tu, satu cerah, satu gelap, disebabkan oleh satu malap, disebabkan oleh bateri yang digunakan dan arus yang mengalir. Arus tu bermain peranan. Baik cikgu, kalau macam kita dekat studio ni, kita ada alatan-alatan kita, bahan-bahan kita. Tapi kalau macam murid-murid di rumah cikgu, macam mana mereka nak turut serta lakukan aktiviti bersama dengan kita dekat sini cikgu? Di sini kita ada beberapa lah, contoh ammeter, voltmeter. Tapi kalau di rumah mungkin tak ada lah. Tapi yang paling mudahnya murid-murid kita boleh guna mentol daripada lampu suluh. Dia keluarkan, dia ambil mentol and then dia sambung pada wayar biasa and then dia cari, yang pentingnya ada bateri bekalan kuasa. So bateri itu ikut dia lah, nak guna sebiji, lepas tu katakan dia nak bergabung, tapi kalau dia gabung tu dia kena guna seorang lagi lah, adik dia, supaya nak pegang. Sebab dia tak ada pemegang yang betul lah. Kalau ada pemegang yang betul, senang.
Itu caranya. Betul. Tapi cikgu, memandangkan kita bermain dengan elektrik hari ini, aspek keselamatan juga penting dalam mengendalikan eksperimen hari ini cikgu kan. Mungkin cikgu nak ingatkan murid-murid di rumah tentang aspek keselamatan dalam kita menjalankan eksperimen kita ni cikgu. Okey, kalau di sekolah aspek keselamatannya adalah yang pertamanya dari segi wayar dia lah. Okey, wayar dia ni kita pastikan tidak berkarat lah. Sebab kalau berkarat dia akan mempengaruhi pengaliran arus elektrik. Dan juga kita pastikan alatan yang kita gunakan ni sempurnalah, kita kena uji dulu. So hari ni yang saya bawa ni insya-Allah sempurna, tapi tak tahulah bila jauh daripada Terengganu sampai ke kadang gegaran berlaku dalam kereta, mungkin saya terlaju sikit ke, gegaran tu mungkin dia ada longgar-longgar sikit. So kita tengok dulu, kalau semuanya berfungsi dengan baik insya-Allah alhamdulillah lah. Kalau tak berfungsi dengan baik nanti kita akan cuba adjust-adjust sikit lah sehingga dia berfungsi. Tapi saya rasa semuanya berfungsi hari ni. Harap InsyaAllah. Harap semuanya berjalan dengan lancar. Kalau tadi lampu tiba-tiba terpadam. Itulah betul. Kita harapkan eksperimen yang akan kita lakukan ni berjalan dengan lancar. Mujalah hari ni kita guna bateri je. Kalau guna bekalan elektrik tiba-tiba terpadam. Jadi itu adalah satu isu yang kita di luar jangka. Cikgu, tadi saya ada ingatkan dekat murid-murid dan juga cikgu yang sedang menonton tentang penjagaan SOP. Jadi kita kat sini, jarak kita dah jaga lebih 2 meter ni saya rasa. Dah 3 meter dah. 3 meter dah. Sekarang kita nak sanitasi tangan kita dulu. Saya mulakan dulu. Boleh. Kemudian, cikgu. Okey, terima kasih Hussein. Okey, cikgu, tentunya banyak lagi perkongsian yang akan cikgu kongsikan. Tapi sebelum tu, apa kata kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam slot Menengah Atas. Bertemu kita kembali dalam slot Menengah Atas. Hari ini kita belajar mata pelajaran sains tambahan yang bertajuk rintangan elektrik. Baiklah, kita ada banyak alatan yang dekat di hadapan saya ni. Saya pun tak sabar-sabar sebenarnya cikgu nak buat eksperimen. Boleh cikgu kita buat eksperimen sekarang? Okey, sabar dulu masa. Sebelum kita menggunakan alatan radas yang ada atas meja ni, kita tengok pengenalan dululah. Okey, pengenalan berkaitan dengan tajuk kita hari ini iaitu rintangan elektrik. So, masih boleh kita tengok pada skrin kita lah. Okey, so rintangan. Apa yang dikatakan dengan rintangan lah. Okey, rintangan itu adalah nisbah beza keupayaan V merentasi konduktor terhadap arus. So, kita tengok di situ ada rintangan dan juga ada arus. So, hari ini ada arus yang akan mengalir lah. Ada arus yang akan mengalir, tetapi kita kekalkan arus, cuma kita nak tengok dia punya nilai voltan. Kenapa kita nak tengok nilai voltan? Sebab rintangan kita tak boleh nak dapat daripada sini. Daripada rintangan tu kita menggunakan formula V bahagi I, iaitu voltan bahagi arus. Baru kita dapat nilai R dia rintangan. Dan unit bagi R adalah volt per ampere. Ataupun biasa, biasa kita guna ohm lah. Okey, ohm 1, ohm 2, ohm itu adalah nilai bagi suatu rintangan. Okey. So rintangan yang kita guna di sini ni adalah dipanggil perintang boleh laras ataupun perintang rheostat. Boleh laras. Perintang boleh laras ataupun rheostat. Yang inilah untuk mengawal arus kita. Yang kita nak kekalkan arus, sebabnya apabila kita buat eksperimen nanti, arus tu bila kita ubah dia punya panjang. Sebab kita nak uji mempengaruhi panjang, mempengaruhi nilai tangan. Jadi bila kita ubah panjang, arus dia tu akan meningkat atau berkurang. So kita kena kekalkan arus. So kita gunalah rheostat ni. Okay, nak mengawal dia macam kita just tolak tarik, tarik dan pergi ke mana ikut kita lah. Nak pergi ke belakang, nak tarik ke arah kita ataupun nak pergi ke depan. Boleh. Faham. Okay, dan seterusnya kita tengok di sini. Okay, yang ni
saya tunjuk sepintas lalu yang berkait dengan lampu suluh tadi. Okey, di mana ada dua di situ, yang tu dia tak dia tak guna lampu suluh lah, dia guna satu bateri dan juga satu lagi dua bateri. So kita nampak dia punya kecerahan dia berdasarkan ni mentol berkenaan, dan juga satu lagi apa yang mesti boleh nampak selain daripada mentol. Selain daripada mentol, bacaan dekat emitter je. Betul. Yang ni kita namakan pemerhatian. Okey. Pemerhatian kita sama ada kita tengok dari segi arus. Arus ni tengok yang ni lah, bateri. Kita tengok tiga benda boleh kita tengok di sini. Okay. Satu, bateri. Menggunakan satu bateri, dua bateri. Nilai ammeter arus dia dan kecerahan mentol. Kalau kita tak guna mentol pun boleh kita tengok nilai dia. So kita bezakan dua tu. So di sini ammeter tu menunjukkan bacaan berbeza kerana nilai arus dia yang mengalir adalah berbeza, berlainan lah. So kecerahan tu dia pengaruhi oleh nilai arus yang mengalir dalam litar. So terjawab soalan Mohsin tadi lah berkait dengan lampu tadi. Berkait dengan lampu suluh. Patutlah cikgu punya lampu suluh lagi cerah daripada saya. Sebab dia punya bekalan, kita panggil yang ni bekalan kuasa. So yang Mohsin kata kalau murid kita di rumah nak jalankan eksperimen, dia boleh buat macam ni lah. Dia tak guna ammeter. So dia terus sambung kepada mentol. Kalau satu, mentol akan kurang sikit lah nyalaan dia. Kalau guna dua, tiga dan sebagainya, kecerahan dia tu lagi akan bertambah. Faham. Okay. So yang ni adalah faktor dia masing. Faktor yang mempengaruhi rintangan yang kita nak buat hari ni. Tetapi hari ni kita ambil satu faktor je, iaitu panjang konduktor yang menyambung. So di sini kalau kita tengok, mesti nampaklah bagaimana kecerahan ni, dia nak nampak di sini macam dia nak panaskan apa ni mesti. Tengok strawberry, teringat Cameron Highland. Cameron Highland. Okey, tak apalah. Yang ni tak ada kaitan buah ni. Yang ada kaitannya adalah strawberry ke. Okey, yang ada kaitannya dari segi wayar dia. Okey, kalau sini kita tengok kenapa wayar ni bergelor ni, ini adalah wayar konduktor. Dua-dua bezanya pendek dan juga panjang dan kecerahan mentolnya. Okey, selain daripada itu kita boleh guna diameter ataupun jenis bahan konduktor berkenaan. Dua contoh, kita guna dua bahan yang berbeza ataupun kita guna suhu, iaitu kita panaskan wayar berkenaan ataupun kita sejukkan wayar berkenaan. Tapi hari ini kita nak fokus pada satu je, panjang konduktor. Okay. Tapi boleh je kalau Mohsin nak buat nanti jenis konduktor, sebab saya ada bawa. Kalau Mohsin tengok di depan, betul kita jenis, cikgu? Ada beberapa dari segi diameter dia pun saya ada bawa contohnya, dan juga jenis bahan. Kalau suhu ni kita just panaskan lah, ambil api panaskan gitu je, ataupun kita guna ais. Okey, so yang ni eksperimen kita hari ni. Rasa Mohsin tak sabar nak buat eksperimen. Betul. Nak tengok hasilnya apa, sebab dah lama tak main dengan eksperimen. Sebabnya bila dah kita di luar alam persekolahan, tiba-tiba kita teringat balik zaman-zaman sekolah. Nostalgia, bermain. Cikgu. Nostalgia dalam makmal, macam mana kenakalan kita, adakah nakal kita nak buat eksperimen, nak main-main tu, dia ada dia punya cara-cara dan peraturan dalam makmal lah. Okay, so di sini saya bawa makmal ke dalam studio. Okey, so yang ni dia punya susung atur dia lah. Susung atur berdasarkan yang ni. Yang ni kita panggil simbol-simbol dia lah. Yang tu yang realnya di atas meja. Okey. Dan apa semua kita buat eksperimen kita ni, hasilnya kita kena plotkan dalam bentuk graf. Okey. Plotkan dalam bentuk jadual. Di mana kita akan menggunakan dia punya panjang wayar yang berbeza. Okey, di sini bagi nak mudahkan, dia boleh sama ada kita potong 21, 41 ataupun kita potong 1 meter terus, and then kita guna bahagian-bahagian tertentu. Dia tidak akan tidak akan memberi jawapan yang berbeza. Dia masih sama lagi je, sama, sebab kita dah blok dia panjang yang kat mana kita nak. Boleh je nak, kalau Mohsin rajin potonglah, bukan kan, kata Mohsin malas malas untuk guna 1 meter kalau tu terlebih tak rajin. Sama kalau terlebih rajin Mohsin boleh potong satu-satu, sebab kata saya bawa semuanya kelengkapan ada, insyaAllah. Boleh. Okey, dan arus kita kekalkan 0.2 saja hari ini kita guna. Okay. Dan nilainya yang inilah yang kita dapat daripada eksperimen, dan nanti kita akan kira rintangan berdasarkan apa formula dia tadi, kalau Mohsin ingat sebelum tadi, iaitu V bahagi I. Di mana V bahagi dengan arus I. Arus maintain. Cuma V ni akan berbeza. Kita akan nampak sama ada meningkat atau tidak. So, boleh kita
teruskan. Jom cikgu. Nampak Mohsin memang tak sabar. Tangan dah garu tangan. Dah garu tangan, menggeletar tangan tu. Okey Mohsin. Kita punya ni cara susung atur dia ni. Okey, yang ni adalah kita guna bateri. Okey. Ini. So bateri kita masukkan dalam ni lah. Dia punya slot dia. Okey. Dah kita masuk je. Masukkan bateri. Okey. Bateri ni kalau murid-murid dekat rumah tak semestinya bateri 1.5 volt juga cikgu kan? Boleh gunakan bateri lain juga kalau kan? Kalau dia guna lebih lagi dia punya kuasa tak ada masalah. Okey. Okey. Yang ni yang mudah kita guna. Tapi kebanyakan kat kedai kalau kita cari tu banyak 1.5 volt lah. Okey, yang ni yang saiz D besar sikit lah. Okay. Ada saiz C pun ada. Yang jenis apa ni 2A, 3A boleh je. Okey, tak ada masalah. Okey, yang kedua kita susun yang ni dia punya dipanggil switch. Okey. Yang ni arus di sini. So arus di sini kita perlu nak tengok pada kita ataupun nak tengok pada depan. Macam mana? Okey. So yang ni kita perlu dapatkan data dia lah. Okey, dan kita guna cara yang ni cara penyusunannya adalah berdasarkan kepada saya patah balik sikit supaya bagi panduan kepada Mohsin lah. Tanyalah kan. Okey, betul. Okey. Okey. So kita sambung wire dulu. Boleh dekat rumah pun boleh cuba juga. Kalau ada barang-barang di rumah boleh je, kalau tak ada yang guna yang lebih yang mudah je. Okey Mohsin, yang pertama cikgu. Kita sambung pada bateri dulu. Tak kisahlah Mohsin warna apa pun sebab wire ni sama je. Sama saja. Cuma kita beza warna tu nak beritahu kat mana kita sambunglah. Okey. Okey. Pada rheostat di hujung ni. Okey. Oh, kat atas cikgu. Kat atas. Okey. Okey, yang kedua hujung bateri yang kedua sambung kepada yang ni dinamakan switch Mohsin. Switch. Okey, ini switch. Okey. Okey, pada hujung switch satu lagi kita sambungkan kepada ammeter. Okey, tak kisah warna apa cikgu kan sebab fungsi boleh sama ya, saja kan. Apa. Kalau nak warna hitam kepada hitam pun boleh. Okey, sudah. Lepas tu ammeter, dia terus kepada voltmeter. Dan satu lagi voltmeter kepada rheostat yang di bawah. Okey. Berbelit-belit kita juga sebab dah lama tak masuk makmal cikgu. Betul, macam kita, ni dah jadi dia. Kita kena buat satu-satu dulu. Okey. Okey, daripada volt ke yang ni cikgu dah kepit dekat mana cikgu? Yang dekat bahagian ni? Mana? Bahagian depan ni. Oh depan. Dia. Oh di sini. Okey. Baik cikgu. Saya okay. Sudah. Agak-agak ada bacaan tak Mohsin? Kosong, tak ada apa-apa. Kosong, belum. Kenapa tak ada apa-apa Mohsin? Sebab kita... Adakah kita punya sambungan kita betul? Ataupun ada yang kurang di situ? Saya rasa kalau tak ada bacaan ni, mesti ada belum sesuatu. Lagi dia berfungsi lah. Aha. Macam mana nak suruh dia berfungsi? Sebab switch kita tu terbuka Mohsin. Ini dia. Ya, tu magic dia. Lalu, sangkut magic dekat sini. Bila Mohsin tekan je. Okey. Ada nampak tak yang mana yang bergerak? Yang bergerak adalah voltmeter ataupun ammeter yang bergerak? Saya punya voltmeter lah. Voltmeter. Okey. Tapi cikgu, saya punya negatif cikgu. Negatif? Negatif sambungannya ada satu silap. Ada yang silap cikgu? Silapnya kat mana? Iaitu Mohsin tengok dekat ammeter dengan voltmeter. Okay. Adakah Mohsin sambung merah dengan merah ataupun merah dengan hitam? Saya nampak tu merah dengan hitam. Faham. Jadi ni terbaliklah cikgu. Sini Mohsin, tukar kepada ammeter. Yang tu dah betul. Ini dah betul. Mohsin tukar pada ammeter. Yang ni? Okey. Sebab yang hitam tu akan pergi kepada rheostat. Yang merah akan pergi kepada ammeter. Okay. Ada bacaan. Barulah menjadi cikgu. Tapi ada bacaan. Tapi ammeter tu ada bacaan ke tak? Ammeter tak ada bacaan cikgu. Tak ada bacaan sebab kita belum lagi sambung pada wire konstanten. Okey, yang ni 1 meter. Bila kita sambung nanti baru ada bacaan dia. Ini cikgu, panjang wire 1 meter. Okey, panjang dia Mohsin sambung dulu kat mana pada hujung yang satu tu. Okey, lepas tu sambung pada satu voltmeter.
Okey. Boleh masih? Boleh. Ha, dia punya wayar tu nanti biasalah baru bermain dengan wayar-wayar ni. Kalau kita tengok memang pening. Okey, sambung. Cikgu, okey. Sambung pada clip wayar dia je. Okey, pada ni. Okey. Okey. Sini cikgu ya? Ya, betul. Pada hitam. Masa hitam. Okay. Hitam dulu. Okey, lepas tu mesti letak jelah kat mana-mana okay. pun wayar tu. And then letak pada yang merah. Okey. Aha, pasulah. Letak dekat mana-mana cikgu ya? Ya, betul. Saya letak dekat sini. Letak pada yang warna merah. Okey. Okey. Betul cikgu saya buat. Mesti tengok pada ammeter negatif ataupun positif. Negatif cikgu. Ha, kalau negatif ada sambungan kita silap lah. Okey. Cuba lagi. Okey. Cikgu punya okey. Kita sambung. Kita sambung. Kita sambung dulu pada wayar tu masih. Dan kita tukar pada terminal ammeter tu. Yang sini. Ha. Tukar. Tadi dah tukar sebab dia negatif pada voltmeter. Jadi kita tukar. Okey. Sebab sambungan ammeter tu yang jadi terbalik. Faham? So kita tukarkan dia. Okey. Ada bacaan cikgu. Okey, ada bacaan. Sebelum kita nak mula, kita kena ambil dulu bacaan yang pertama untuk panjang yang pertama iaitu 20. Okey, kita ada pembaris dekat sini. 20 meter, mesin klik pada 20 meter. 20 sentimeter, 20 meter 20 panjang. 20 meter jauh, cikgu. Aduh. Sampai keluar kalau saya nak kira tu, cikgu. Itulah. 20 cm sahaja. 20 cm. Okey. Okey, saya dah dapat 20 cm. Yang ni eh, dia punya cara 20 cm-nya. Okey. Ini tu dia. Okey. Lepas tu yang kedua, maka kita guna rheostat ni. Kita kawal supaya kita dapat arusnya 0.2. 0.2 cikgu. Okey, betul-betul meniscus pada nilai berkenaan lah. Okey, yang ni 0.2. Okey, sikit lagi, terlebih pula. Betul, betul-betul tepat 0.2. Okay. Yang tu kita akan maintain. Ya, betul betul. Okey, betul masing. Okey, so apa bacaan yang kita akan dapat, iaitu kita ambil bacaan pada voltmeter kita. Okey, untuk panjang 20 cm, bacaan voltmeter kita adalah 0. Kalau saya ni dapat 0.22. Mesin dapat apa? Saya punya 0.3 cikgu. 0.3. Betul. Betul. Cuba tengok betul-betul kok mesin ter nampak terbalik. Dia goyang tu. Dia goyang. Okey, saya try ni dia. Okey. Dia akan goyang lebih. Dia ada yang ada yang silap. Ada yang tertanggal tak? Yang tu yang kita kena hati-hati. Okey. Cuba adjust mula. Okey. Cuba sini cikgu. Cuba ketatkan dia dulu. Okey, kita nak tengok pada ammeter. Mesti ketatkan dulu dia punya clip wire tu. Yang ni. Yang mana-manalah. Oh, kalau tak kalau ni, dia tu bacaan dia kita tak dapat. Tetangga bacaan dia akan jadi kosong. Okey. Okey. Pada wire okey. Okey, dah dia dah naik mesti. Okey, so mesti kena control semula yang kawal dekat sini. Kawal semula untuk sampai dapatkan 0.2. Okey, tak apa, dapat 0.3 tak ada masalah. 0.3 berapa berpandukan kepada voltmeter Mohsin lah. Kalau voltmeter saya betul naik cikgu 0.4 naik 0.4. Okey, boleh je. Buat je, tak ada masalah. Yang saya dapat 0.2 mungkin disebabkan oleh wayar dia tu. Okey, dan seterusnya kita ambil bacaan 40. Kalau cm. Tadi 20 meter, kita ambil 40 meter. 40 cm, kita 40 alih. 40 meter pula, saya pula silap. Okey, kita alih kepada 40. 40 cm. Okey, yang ni wayar panjang dia adalah 40 cm. Okey, 40 cm. 40 cm, dia punya arusnya kita kena kekalkan balik kepada 0.2. Sebab mungkin arus akan meningkat ataupun dia berkurang. Kalau macam saya, arus tu
berkurang sikit. Berkurang mesin kena gerakkan rheostat supaya dia kekal 0.2. Okey, okay, kalau kat sini saya dapat 0.4 volt. Saya dapat 0.6 cikgu. Mungkin wayar mesin lain tu kot, ataupun dia nak main-main dengan orang Kuala Lumpur ni. Okey, seterusnya kita pergi kepada 60. Boleh mesin? Boleh, teruskan. Panjang 60 cm. Dan 60 cm. Ya, inilah dia punya peranan, peranan pembaris meternya 60 cm. Okey, juga kita kena kawal rheostat 0.2. Okey. Dan kita dapat bacaannya 0.6. Okey. Kalau boleh tengok di sini dapat 0.6. Mhm. Saya punya 5, 6, 7, 8. Betul lah cikgu. Benda ni nak bermain dengan saya. So, saya 8. 0.8. 9. 9. Makin tinggi tu. Okey, lagi nilai berapa masih? Kita ada 80 meter, 80 sentimeter. 80 meter. Sampai ke rumah nanti. Okey, 80 sentimeter. Okey, juga baiki rheostat 0.2. So, di sini saya akan dapat 0.8. Okey. Okey, dan akhir sekali iaitu 1 meter lah, wayar yang disediakan pun 1 meter. Okey, kita ambil bacaan 1 meter. Saya dapat 1 cikgu. Okey. Cikgu dah 100 cm cikgu. 100 cm atau 1 okay. meter. Okey, saya dapat 1.0. Dapat 1. Bila dapat 1 kena buat 1.0, kenapa? Sebab kita nak seragamkan tempat perpuluhan dia. Okey. Saya rasa nilai yang saya dapat tinggi je tu. Eh, tak apa, tak ada masalah masih. Sebab dia tidak semestinya Mohsin buat kena sama dengan apa yang saya buat. Dia punya mungkin dari segi sambungan, mungkin dia punya kesan daripada klip wayar berkenaan mungkin dia karat ke ataupun terlebih. Dia punya tu pengaliran dia tu. Okay. So, jadi bacaan pun berbeza-beza. Bacaan berbeza-beza. So kita dah habis kita punya 5 bacaan. Okay. So apa yang perlu kita buat selepas tu Mohsin? Okey, yang perlu kita buat adalah kita mengira rintangan iaitu V bahagi I. Okey. Macam mana mesti nak kira? 0.4 bahagi 0.2. Tapi kita, cikgu, ni macam banyak jalan kiraan ni. Apa kata kita berehat ke seketika? Okey, boleh. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas. Kita bertemu kembali dalam slot menengah atas. Baiklah cikgu. Tadi cikgu bagi masa untuk saya berkira kan? Berkira pula. Berkira-kira. Sekarang saya dah kira cikgu. Saya tunjukkan dekat murid-murid di rumah lah. Ini adalah kiraan yang saya dapat. Okey, beza kupayang kita dapat daripada eksperimen. Rintangan kita kira menggunakan formula V bahagi I. Betul lah tu, Mohsin. Okey. So, apa yang Mohsin akan buat daripada jadual berkenaan? Kalau kita dah ada jadual, mestilah kita akan buat graf cikgu. Okey, betul. Okay. So graf yang saya ada sediakan lebih mudah pada Mohsin lah. Saya dah letakkan dia punya
label dia untuk paksi X dan juga untuk paksi Y. So apa yang mosing akan buat kepada dia punya skala dia agak-agak mosing. Saya akan labelkan cikgu. Okey, untuk paksi X mosing, paksi X ni adalah panjang, panjang dawai. So panjang dawai kita start dengan bermula 20. Dengan 20. So mosing boleh buatlah 20, 40. Tak apa mosing rangka je dulu sebab saya dah sediakan pada slide nanti saya 20, tunjuk pada kita akan tunjuk pada murid-murid di rumah lah bagaimana kita dapat. Okey, seterusnya untuk rintangan nilainya bermula dengan 1.0, 2.0 tu mosing sehingga 6.0. 0.3.0. Okey. So mosing kena plot lah. Maksudnya 20 nilainya berapa. So mosing kena bintangkan dia pada bahagian dia lah. Katakan 20 mosing dapat 2.0. Maka mosing kena bintangkan pada 2.0. Okey. Okey, untuk 40 berapa nilainya? 3.0. Okey. Untuk 60 4.5. Lama cikgu saya tak buat graf ni. Tak apa, rasa belajar. Memang betul ada dalam makmal cikgu. 80, saya kembalikan nostalgia. Betul. Okey, dan yang 100 saya dapat 5.5. Okey, sudah. Kalau Mose punya nilai tu mungkin sedikit bertrouble kot. Maka kita akan buat graf garis lurus. Walaupun bertrouble, mesti kena cari dia punya garis satu lurus. Garis yang cantik sikit lah. Kalau yang saya buat ni dapatlah garis cantik macam ni. Okey, garis cantik macam ni. Okey, kita tengok pada slide kita lah Mose. Okey, boleh. Sebab yang ni mungkin tak apa kabur sikit. Okey, apa kata kita tengok pada slide kita. Supaya murid-murid dekat rumah pun nampak lebih jelas. Okey, yang ni contoh graf. Graf yang kita dapat. Yang ni kalau kita tengok di sini, apa yang pentingnya adalah yang pertama dia punya label kepada paksi, paksi X dan juga label kepada paksi Y berserta dengan dia punya unit dia sekali. Kalau kita hanya buat rintangan tanpa unit, kadang-kadang walaupun benda tu sikit, satu markah akan hilang. Sebab satu markahnya untuk label paksi X dan juga paksi Y. Silap paksi di perhatian Y. Ya, murid-murid di rumah. Kesilapannya kebanyakan di situ. Dia buat panjang wayar tetapi CM-nya terlupa. Maka walaupun CM tu kadang-kadang murid ni dia bodek. Kita panggil bodek cikgu. Alah cikgu sikit je. Cikgu tulis pun boleh. Kalau saya tulis seorang nanti 20 orang lagi betul, mungkin benda yang sama penat lah dapat. Okey. So kita ajar cara dengan satu. Okay. Dan kita punya skala yang ni kita panggil skala. Skala pada ni 20-40 mesti seragam setiap petaknya. Begitu juga dengan skala yang ni. So kita bagaimana kita nak buat skala? Kita tengok minimumnya berapa. Maksimumnya berapa. Kita bahagi dia punya blok-blok graf berkenaan. So kita dapatlah 20, 40, 60, 80, 100. Lepas tu kita, yang ni kalau tengok sini bulat-bulat biru lah. Kalau nampak di rumah tu biru. Kalau tak nampak pun tak ada masalah. Yang ni adalah poin-poin tadi. Yang saya bacaan suruh. Kita tadi lah. Bacaan kita dapat tadi lah. And then yang ni kita panggil, kalau kita tengok ni graf ni tergantung. Kenapa tergantung? Sebabnya dia tidak melalui asalan ataupun apa-apa. Yang ni kita panggil asalan. So kita kena panjangkan garis sampai terputus. Barulah nampak graf putus. Cantik macam ni Mosin. Okey. Nampak? So daripada graf ni agak-agak Mosin kalau masih lagi ingat zaman-zaman dahulu. Alamak. Apa yang kita boleh buat? Kesimpulan ke? Boleh buat kesimpulan tak pada graf? Boleh cikgu. Boleh. So kesimpulannya agak-agak Mosin nak buat kesimpulan macam mana? Semakin. Semakin apa semakin? Kita tengok dulu semakin ni apa dia meningkat kan? Meningkat panjang wayar dalam CM. Dan semakin meningkat nilai rintangan. Yang tu kita tengok pada graf. Kadang-kadang, okey, cuma saya nak bagi satu bukan rahsia lah. Apabila graf garis lurus, kesimpulannya dia lain sikit Mosin. Kalau graf dia melengkung, bolehlah guna yang Mosin kita tadi. Semakin. Yang tu daripada sekolah rendah lagi belajar. Betul. Semakin. Ingat sampai sekarang. Ingat sampai sekarang. Bermaksud dia punya pembelajaran daripada sekolah rendah tu digunakan sekolah menengah rendah, menengah atas, bahkan di universiti pun masih lagi guna. Dan daripada ni kalau secara fiziknya, maka kita guna dia berkadar secara apa. Okey. Yang ni dia punya kesimpulan yang saya buat di sini adalah yang saya merahkan ni berkadar langsung. Sebab apa? Sebab dia melalui titik asalan. Kosong,
kosong. Rintangan so kita guna ha, rintangan kita ambil paksi yang atas tadi, paksi Y berkadar langsung dengan panjang wayar di bawah. Okey, semua murid-murid kena tengoklah, kena hati-hati tengok pada graf berkenaan. Kalau dia berkadar langsung dia naik, maka berkadar langsung. Kalau dia benda ni dia berkadar songsang, dia akan lain sikitlah. Macam saya ni berkadar songsang lah cikgu agaknya. Tak, sama tu. Berkadar langsung juga. Cumanya kalau kita tengok tidak melalui kosong-kosong, katakan yang Mosef punya melalui satu, dia akan jadi berkadar secara linear. Berkadar secara linear. Faham? Okey, kalau yang songsang yang ni Mosef. Okey, yang ni songsang. Okey. Sebab yang ni berkadar langsung tadi sebab dia macam ni. Maksudnya dia bertambah dan bertambah. Saya nak tunjuk graf saya boleh cikgu? Okey boleh. Sementara Mosin gariskan dulu. Okey, saya teruskan kepada ni lah Mosin. Okey, sekiranya kita nak cari panjang pada 50 cm. Okey, maka kita dapatkan agak-agak Mosin tu, Mosin nak buat eksperimen semula ke macam mana? Pada 50 cm. So, kita cari pada graf je lah Mosin. Senang. Okey, boleh? Okey, so kita cari pada graf dekat 50. Kita gariskan pada garisan graf yang kita dapat tadi. Lepas tu daripada garisan ni kita pergi kepada paksi, paksi Y kita, dan kita tengok berapa nilai di sini. Kalau Mosin nampak di sini berapa nilainya? Kalau dekat situ 2.5 cikgu. Okey, bijak Mosin. 2.5. Nampak dari jauh Mosin 2.5. Betul. Nilainya, unitnya apa Mosin? Unitnya ohm. Oh, okey betul. Ohm. Atas tu. Atas ni unitnya 2.5, 2.5 ohm. Yang tu kita letak pada bahagian kalau ada ruang dia lah. Yang ni kita tunjukkan pada graf, kita kena tunjuk sebab di sini satu markah, di sini satu markah. Dan jawapan ni kalau ada ruang pada, contoh kalau ada soalan lah, maka kita letak di situ dia akan dapat satu markah. Kalau kita bagi je nilai ni, maka masalahnya kita hanya dapat satu sebab kita tak tunjuk, tak tunjukkan cara kita dapat daripada graf berkenaan. Okey, ada apa-apa Mosin nak tanya? Saya nak tunjuk graf saya. Betul cikgu, saya lukis graf saya. Mosin kena panjangkan sikit atas. Panjangkan sebabnya lagi. Sebabnya satu yang tertinggal. Okay. Sambung dengan point tu ke atau tak? Teruskan kena je. Lurus juga? Lurus je. Bagi lurus. Maksudnya bawah ada satu, atas ada. Boleh. Okey ni cikgu. Tak apa, graf tak cantik tak ada masalah. Janji dia dapat garis lurus. Okey. Boleh je sebabnya dia bergantung kepada eksperimen yang kita buat. Bacaan yang kita dapat Ada apa-apa Mosin nak tanya selain daripada apa yang kita dapat hari ni? Okey, so faktor yang kita bincangkan ni adalah berkait dengan panjang dawai. Bagaimana Mosin? Biar saya tanya Mosin lah sebelum Mosin tanya saya. Nanti ke Mosin ada apa nak tanya? Saya nak tanya macam kita dah jalankan aktiviti ni cikgu kan? Eksperimen ni apa, orang kata apa dalam kegunaan seharian kita? Okey, sebelum saya pergi kepada kegunaan seharian, Mosin boleh tengok di sinilah ada cerek ni. Sebelum tu kita pergi dulu kepada bagaimana ni nilainya kita dapat sampai 6. Betul? Kalau Mosin nak dapat nilai lebih tinggi, agak-agak Mosin lah, Mosin nak buat apa? Kita ada lagi berapa faktor? Kalau ingat tadi, nak lagi tinggi. Okey, yang ni panjang, nak lagi tinggi. Maka yang tadi kita guna saiznya SWG 28. Apa dia SWG tu? Itu saya dipanggil standard wire gauge. Standard tu, wire gauge. SWG 28. Okey, so jadi apabila kita nak dapat nilai yang lebih tinggi, rintangan sebab mesti kata nak kaitkan dengan kehidupan seharian, mesti kita nak dapat, katakan kita nak masak air ke, kita nak buat sesuatu benda, kita nak cepat mengambil masa yang cepat dah. Maka dia punya faktor dia yang ni. Sekiranya katakan cikgu tanya, okey, bagaimana kita nak tingkatkan nilai rintangan di sini? Maka kita guna wayar konstanten tadi. Konstanten. Menggunakan diameter lebih kecil. Sebab apa Mohsin? Sebab semakin kecil diameter, semakin besar nilai rintangan. Yang kedua kita guna wayar yang lain. Betul Mohsin. Okey, dia punya nilai Constantin. Dia 34 tu. Wayar tu lebih kecil. Betul. Semakin kecil diameter, semakin besar nilai rintangan. Guna semakin-semakin juga cikgu. Guna semakin-semakin berkait dengan nilah sebab yang kita ubah. Faham? Yang ni juga wayar nikrom. Yang tadi kita guna wayar konstanten. So wayar nikrom, hati-hati wayarnya sama dia punya warnanya. Kalau masih tengok tu ada nama dia nikron. Itu wayar nikron, nilainya sama SWG 28. So betul? Kita kena kekalkan nilai yang sama tapi
bahan yang berbeza. Sebab berbanding wayar konstanten ni dia lebih tinggi lah. So kita boleh pilih lah. Mungkin nak guna wayar konstanten ataupun wayar nikrom untuk kaitkan dengan kehidupan seharian nak buat sesuatu lah. Okey, seterusnya, okey, yang ni saya kata suhu kita panaskan, maka kita rendam dalam air panas. Semakin tinggi suhu, semakin tinggilah nilai rendangan. Okey, berbalik kepada soalan Mohsin tadi. Sebelum nak jawab soalan Mohsin tu, saya pusing jalannya jauh ni kan. Okey, pusing. Balik ke Terengganu balik. Balik ke Terengganu balik. Okey, datang semula ke KL Mohsin. Okey, inilah jawapan Mohsin tadi lah. Kalau Mohsin boleh tengok di sini, Mohsin boleh ambil yang ni. Boleh. Ceret. Okey. Okey, mungkin Mohsin boleh tunjuk dia punya kita panggil ni elemen pemanas di dalam. Mohsin boleh buka tengok di dalam tu bagaimana dia dalam keadaan gelung. Okey, gelung ni tujuannya untuk apa Mohsin? Untuk memanaskan air. Memanaskan air. Elemen pemanas, pemanas betul, memanaskan air. Kenapa? Oh, soalan saya mungkin tak sampai lagi kepada Mohsin. Mungkin soalan saya Mohsin faham. Betul jawapan dia untuk memanaskan air. Kita guna wayar ni adalah wayar yang jenis untuk rintangan dia tinggi, kita guna nikrom lah. Okey. Cuma soalan saya tadi, kenapa dia gelung? Dia ada gelung dia tu, dia tak guna satu katanya satu panjang biasa je. Maksudnya di sini peralatan dia contohnya seperti ceret elektrik tu bahan yang mempunyai rintangan lebih tinggilah tinggi sebagai elemen pemanas. So di situ dia guna wayar nikrom berbanding wayar konstanten. Okey, untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga betul lah fungsi elemen pemanas tu untuk memanaskan air. So kalau kita rintangan dia rendah, maka kita ambil masa lamalah untuk panaskan air. Dan haba yang terhasil digunakan untuk memanaskan air berkenaan. So saya punya soalan kepada Mohsin tadi, kenapa dia dalam keadaan kita panggil gelung. Gelung tu sebabnya panjang dia tu. Sebab bila dia makin panjang, maka dia menghasilkan rintangan lebih tinggi. Okey, ada apa Mohsin nak cikgu, tanya faham. Lagi? Saya ada soalan tapi sebelum saya tanya, apa kata kita berehat dulu cikgu? Okey, boleh. Saya nak masak air dulu. Okey. Boleh masak. Cikgu mesti dah haus. Okey. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam slot menengah atas. KPM Didik TV KPM. Bertemu kita kembali dalam slot menengah atas. Pembelajaran kita belum habis walaupun kita dah segmen terakhir. Kita ada cikgu untuk kongsikan lagi sedikit tentang pelajaran kita hari ini. Silakan cikgu. Okey, saya sambung sikit berkait dengan elemen pemanas lah. Tadi Mohsin tengok tadi, dia punya hanya dalam gelung secara gambar dan secara realitinya adalah daripada ceret lah. So elemen pemanas yang kita nak buat untuk itulah elemen pemanas dalam ceret tu, yang pertamanya mestilah takat lebur dia yang tinggi. Yang kedua, jenis bahan konduktor tadi nikrom. Okey, tapi eksperimen kita buat adalah konstanten. Okey, lepas tu wayar yang panjang. Ni yang saya kata tadi, kenapa dalam bentuk gelung? Okey, jawapannya ada di kemudian tu yang saya tanya Mohsin tu. Tapi Mohsin bagi jawapannya untuk panaskan air. Betul lah, elemen pemanas guna untuk panaskan air. Tapi ciri-ciri dia tu penting. Okey, dan diameter wayar dia mestilah kecil dan berbentuk gelung yang ni untuk memuatkan wayar yang lebih panjang. Okey, yang ni yang jawapan yang kalau Mohsin bagi perfect lah. Patutlah dia berbentuk gegelung. Ya, berbentuk gegelung sebab panjang. Nak suruh panjang. Kalau kita bagi sikit je yang biasa je tu, lambatlah nak panas air. Ataupun zaman universiti dulu saya rasa Mohsin pernah guna, tak guna ceret. Masa zaman saya tu lama sikit lah. Tak guna ceret, kita guna pemanas rendam kita panggil. Yang gelung, yang wayar biasa tu. Okey, maksudnya kita panaskan dalam baldi. Kalau zaman universiti, panaskan dalam baldi guna untuk masak Maggi. Makan ramai-ramai. Dalam baldi makan ramai-ramai. Okey, Mohsin, ada apa nak tanya tak?
kalau ada cikgu masih nak. Kalau tadi kita guna konstanta ni cikgu kan? Ya, betul. Memandangkan kita ada nikrom kat sini. Ya, boleh tak kalau kita nak cuba nikrom? Mohsinlah cuba tengok. Boleh. Macam mana? Mohsin boleh guna berapa sentimeter Mohsin nak terpulang? Saya nak guna 20 meter lah. Okey, pemotong dia ada kat situ. Okey, tarik 20 meter. Okey, cukup. Kita potong dengan berhati-hati. Okey, Mohsin sambung macam biasa je lah. Dekat sini kan? Okey, yang ni tadi kita dah guna konstantan. Ya, betul. Kita letak tepi konstantan, kita pakai nikrom. Okey. Okey. Bacaan kena kontrol cikgu. Kena kawal dulu dia punya bacaan untuk arus dia 0.2 kena kekal samalah dan barulah kita tengok pada voltmeter kita. 0.6. 0.6. Betul cikgu. So cuba Mohsin banding yang konstanten yang Mohsin dapat tadi. Konstanten jadual tadi cikgu kan? Mana? Okey ni. Panjang 20 cm. 0.4. 0.4. Bila guna nikrom 0.6. Tinggi. Bila 0.6 kita nampak kalau voltmeter bacaan dia tinggi, kita cari nilai ritangan mesti tinggi. 0.6 bagi 0.2 kita akan dapat 0.3. Betul cikgu? Kita akan dapat 3.0. Dengan yakin Mohsin sentiasa yakin dan dibuat kelakar. 3.0 Mohsin. So yang tu kita dapat 2.0 nilai rintangan. Maka kita dapat nilai 3.0. Kalau kita guna makin panjang, maka nilai rintangan kita makin meningkat. So puas hatilah Mohsin kalau guna tu. Saya rasa seronok. Saya rasa macam nak pakai baju sekolah menengah lagi. Okey, boleh. 3 bulan nanti buka sekolah. Buka sekolah. Untuk fasa 3. Saya masuk. 3. Sekolah dekat Terengganu. Okey, boleh buat eksperimen. Demo untuk anak-anak murid di sinilah. Boleh masih insyaAllah. Ya, cikgu, kalau macam murid-murid dekat rumah nak buat eksperimen macam ni, apa yang diperlukan cikgu? Yang diperlukan, okey. Kalau yang saya kata contoh tadi lah, yang lebih mudah. Okey, guna wayar ni. Okey, mentor pula saya tak bawa ini, tak apalah. Okey, dia boleh guna je. Walaupun dia punya klip wayar yang tak ada, dia guna wayar yang dalam ni, dan dia sambung je lah. Sambung di sini satu, dan satu lagi dia sambung. Yang kedua, okay, dan dia sambung pada mentol. So dia tengok kecerahan mentol. Okay, bila tengok kecerahan mentol, katakan untuk satu bateri, berapa kecerahan mentolnya. Okay, dan kalau guna dua bateri, maka dia kena sambung lah. Dua, tiga, dan dia akan nampak kecerahan mentol berkenaan. So di sini dia, saya tak bawa mentol lah. Dia boleh guna je untuk mentol lampu suluh ni. Buka, dan keluarkan dia. Okey, itu kalau yang berada di rumah lah. Yang berada di rumah boleh buat. Secara mudah. Betul. Mudah dan anda dapat bahan juga cikgu kan? Ya. Baiklah cikgu, rumusan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Rumusannya apa yang kita tengok tadi daripada awal. Yang pertama, sebelum kita dapatkan bacaan tu, kita pastikan semua litar kita berfungsi. Betul, contoh berfungsi. Macam yang pertama tadi, saja je saya nak uji Mohsin, kenapa nilainya kedua-duanya kosong? Tak ada apa-apa perbacaan? Mungkin kita tak nampak sebab fungsi ni. Swiss. Yang ni dia panggil Swiss, kita terbuka. Lepas tu kita kena tutup. Tutup, barulah pengaliran berlaku. Dia buka dengan tutup yang ni. Okey, yang keduanya daripada bacaan tu kita betul-betul kena meniscus pada nilai berkenaan. Nilai iaitu pada ammeter dan juga voltmeter. Dan seterusnya bacaan dapat tu, yang itulah kita buat graf. Kita jangan takut kalau graf kita tu tidak cantik seperti rakan kita. Sebab apa yang kita dapat itulah hasilnya. Mungkin kesilapan yang kita dapat tu yang kita buat, yang itulah jangan kita pandai-pandai pergi ubah nanti. Masa tak cukup. Masa tak cukup, katakan pada eksperimen kadang-kadang sejam setengah je. Kadang bila kita kata ambil masa cikgu lain nanti, satu kejadiannya kena marah macam biasa. Kenapa lambat ni? Bagi alasan pergi makmal, pergi makmal, cikgu pun bukan nak marah apa semua, sebab dia akan mengganggu sesi PDPC, pembelajaran untuk subjek-subjek seterusnya. Itu yang kata main-main tu di makmal. Padahal dia seronok bila tengok sesuatu benda yang jarang jumpa di rumah. Macam saya lah. Betul. Macam saya lah tadi. Okey cikgu, murid-murid dekat rumah nak dapatkan latihan di mana cikgu? Okey, latihan boleh dapat di Sumberku. Sumberku? Yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia kita lah, KPM.
Okey, sumber apa pun latihan yang kita buat hari ini. Latihan yang berkaitan hari ini, yang latihan berkaitan dengan topik-topik lain, semua ada dalam tu. Sumberku. Jadi gunakanlah platform Sumberku tu dengan orang kata perkara yang bermanfaat yang boleh. InsyaAllah. Baik cikgu, kita dah pun selesai kita punya eksperimen. Saya rasa seronok hari ini. Lagi-lagi bersama dengan cikgu. Kali kedua cikgu ya, kita berganding. InsyaAllah kalau ada kali yang ketiga nanti. Akan ada InsyaAllah rezeki kita. Terima kasih cikgu kerana bagi saya peluang untuk masuk kembali ke orang kata apa, walaupun studio kita anggap macam makmal lah cikgu kan. Betul, saya rasa seperti seorang murid lagi. Terima kasih cikgu kerana bersama dengan saya selama 1 jam. Dan juga murid-murid di rumah, terima kasih kerana setia bersama dengan Didik TV, lebih-lebih lagi dalam slot menengah atas hari ini. Itu sahaja daripada saya dan juga cikgu, sehingga kita berjumpa lagi. Dan ingat, selalu sentiasa jaga diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera.